kembali lagi di Setiawan Way. Nah, kali ini kita sedang berada di Pasti, guys. Nah, kali ini, guys, kita akan cek-cek harga burung, guys. Kita akan survei-survei harga burung di Pasti itu berapaan ya. Kita cek sedikit aja, jangan banyak-banyak. Untuk selebihnya biar kalian datang sendiri ke sini. Nah, untuk sarannya, guys, kalau mau ke Pasti itu usahakan hari Minggu. Soalnya hari Minggu itu pas orang-orang pada banyak dan penjualnya juga banyak, guys. Jadi usahakan hari Minggu. Dan jangan lupa untuk cuci tangan, pakai masker, dan ikuti aturan pemerintah, jaga jarak ya, guys. Oke. Hey, check it out, guys. Ini, guys, kalau hari Minggu itu lengkap banget begini, guys. Ada ayam, ada burung. Nah, ini, guys, sendal kayak gini juga ada, guys. Jadi gak cuma burung doang. Halo, bos. Halo, bos. Jual kandang, petis-petis, ya. Padat, guys. Nih, guys, peleci bahan. Pelecinya pinten, Pak? 35. Bahan ini, guys, 65.000. Terus 150. Ini sudah punya, guys. Jadi ini bukan bahan. Guys, seri gunting. Harga 300. Pur, Pak, ya? Pur. Udah pur. Bakalan 250. Masih kiras. Jalak kepo. Jalak kepo pinten iki, Pak? Jalak kepo muni yo 90, udah gacor, guys. Ayam. Ayam alas. Ayam alas pinten? Pasang 400. Pasang 400. Si banyak banget, guys. Ada anakan ciblek, burung gereja juga ada. Ini lengkap, guys. Ini nemu burung gereja di pasar nih. 100. Iya, 800. Tapi matanya rabun satu. Kacer bahan. Kacer bahan 250. Cak wilis, ya. Cak wilis 80. Kita pindah ke tempat lainnya, guys. Itu tadi yang tempat rame-rame yang belakang sana. Itu burung-burung bahan sama sebagian burung-burung sudah anulah, guys, ya, kelas-kelas murah itu loh. Nah, jadi kalau kalian mau ke Pasti itu cari yang murah-murah, usahakan yang di paling belakang, guys. Itu di situ burungnya murah-murah semua, soalnya mereka itu burung-burung bahan. Nah, kalau untuk yang agak-agak mahal sedikit tapi dijamin ya mendingan lah daripada yang di belakang, kalian bisa ke kios-kios, guys. Nah, kalian mau cari monyet juga ada, guys. Cari anjing, kucing, hamster, marmut juga banyak, guys. Nah, kelinci-kelinci juga banyak, guys, di sini, guys. Ini pet shop kelinci macam apa. Nah, ini sudah
kalau mau ke situ apa cari kelinci sini guys, banyak ini. Nah, ini guys. Untuk lovebird guys, banyak guys. Nah, kalian bisa dapat dari harga 100 sampai 300 lebih guys. Nah, ya kalian tawar-tawar aja guys. Mau pilih warna atau pilih yang buat lomba. Nah, ini banyak guys di sini guys. Ini kalian yang suka burung eksotis-eksotis atau yang mahal-mahal kelas wow guys. Di sini ada Bombi. Harga 23 guys. Ini ada Kopsai Jambul. Ini ada Murai. Suka rawa guys. Wah. Ini yang paling good ini. Di sini suka rawanya itu berkisar dari harga 4.500 sampai 6.000 guys. Tergantung dari penjualnya. Ini juga ada Kopsai Kepodar Emas. Murai berarti lagi guys. Ini ada Murai Anakan juga. Oh, nah, tuh suka rawanya sudah saut-sautan guys. Murai ngiler guys. Neng sayang dompetnya tidak cukup. Anak sayang anak nih. Ayam warna-warni guys. 2000-an guys. Cece. Pilih ayam Dede. Burung puyuh guys. Puyuh satu ekornya 15.000. Dan bagi kalian yang mau melapakkan burung-burung kalian, nah, bawa aja ke sini guys. Ini tempat kumpul para pelapak-pelapak pribadi atau buat sekedar ngetes-ngetes doang. Nah, latihan-latihan lagi, latihan-latihan buat persiapan lomba begitu lah. Ini sekumpulan pacar. Nah, kalau yang ini sekumpulan murai guys. Nah, kalau yang mau mengadu murai kalian untuk sekedar latihan bisa ke pasti gue siap hari Minggu. Gratis, gak bisa bayar, cuma buat ngetes doang. Daripada kalian kegantangan, pasti bayar guys. Oke guys, sekian dulu dari kodan kita kali ini. Nah, tetap ikuti terus di channel Sejawan ya guys. Nah, jadi untuk episode edukasi kali ini sekian dulu, sampai bertemu kembali di channel berikutnya guys. Salam kicau. Bye.